Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto, Happy Cooking. Untuk hari ini saya ingin berbagi resep, yaitu olahan dari jagung, yaitu bakwan Manado. Ini rasanya enak, gurih, dan crispy banget. Untuk gimana cara membuatnya, simak terus videonya. Untuk bahan-bahannya, ini saya sudah siapkan jagung 2 buah yang sudah disisir. Ini jagungnya ukuran sedang ya teman-teman. Tepung terigu 5 sendok makan munjung. Ini saya memakai tepung terigu protein rendah. Dua sendok makan munjung tepung beras. Bawang merah 8 siung yang sudah diiris tipis. 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lada bubuk setengah sendok teh. Penyedap 1 sendok teh. Ini saya menggunakan penyedapnya Masako. Garam 1 sendok teh. Daun mint secukupnya. Ini sudah saya potong-potong dan juga cuci bersih ya. Daun bawang 2 batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Tambahkan air 200 ml. Kemudian diaduk supaya tercampur rata. Cabai rawit 5 buah yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini sesuai selera ya. Kalau mau pedas boleh juga ditambah. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan setengah butir telur. Ini telurnya kocok lepas. Dan saya tambahkan setengah butir aja. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar setiap saya upload video ada notifikasinya. Terima kasih. Pastikan semua bahan tercampur rata. Ini semuanya sudah tercampur rata ya, siap untuk digoreng. Ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Dan goreng adonan bakwan jagung.
Bentuk sesuai selera ya, mau besar atau kecilnya, tapi jangan terlalu tebal-tebal. Kalau terlalu tebal nanti di bawang jagungnya itu tidak kriuk atau tidak crispy. Masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya, biar benar-benar tidak banyak mengandung minyak. Setelah satu sisi matang, kemudian dibalik. Ini hasilnya setelah kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Goreng sisa adonan bakwan jagung sampai habis. Dan ini hasilnya ya teman-teman, bakwan jagung Manado. Kriuk banget, cocok juga buat ide menu sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Selamat mencoba.